dilamar orang lagi. Biar lebih semangat, ya ucap salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannas ittaqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. الحمد لله وشكر الله segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, barakallah atas kedua mempelai pria dan wanita, atas terjalinnya akad pernikahan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasa memberikan keberkahan kepada keduanya, dan hanya kepada kedua mempelai, namun juga tercurah kasih sayang Allah berkah buat kedua keluarga besar Bapak Madri beserta baik dari keluarga mempelai wanitanya maupun dari keluarga mempelai laki-lakinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahman dan rahimnya sebagaimana yang kita idam-idamkan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallah lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan kebaikan atas kedua keluarga besar dan juga kedua mempelai, yaitu Ustaz Rizwan dan juga Mbak Intan. Mohon maaf saya belum pernah jadi namanya ini apa itu. Jadi terima kasih atas undangannya juga. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa kita bertemu dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada kita semua, terkhusus juga kepada kedua mempelai. Pertama-tama sekali marilah kita ucapkan doa kepada semua yang hadir dan terkhusus bagi kedua mempelai. Karena harapan yang terbesar dari kedua mempelai adalah doa. Ya, dengan doa itulah insya Allah ketua keluarga, bahtera keluarga, rumah tangga akan bisa dilalui. Insya Allah para hadirin dan hadirat pada pagi hari ini telah memberikan doa restu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama kita hormati, Ibu Rektor kita Ibu Dr. Endang dan juga Bapak Wakil Rektor 4 Bapak Dr. Mahudin, dan juga terutama kepada kedua keluarga besar. Bapak Rektua juga alhamdulillah sudah hadir, dan semua pimpinan jajaran Universitas Muhammadiyah Jakarta
yang sudah memberikan doa itu kepada kedua mempelai pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Hari kita Bapak Haji Muhyiddin, dan terkhusus kepada kedua mempelai dan juga kepada keluarga, kedua keluarga besar dari Bapak Mantri dan juga Pak Kuti Kanitu. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Jadi mohon maaf ini mempelai sama Ustaz Ridwan ya. Ini ceramahnya Ustaz, iya kan? Jadi Ustaz datang ceramahnya Ustaz. Dia sering mengingatkan ya, sering mengingatkan. Sebenarnya yang lebih pantas ini ada pemawaran tempat kita ya, ini. Bagian Ustaz kita juga ya. Tapi oleh karena itu saling mengingatkan ya, saling memberikan semangat antara kita semuanya ya, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat besar. Kita kembali ya, jadi tanggung jawab yang sangat besar ya, tanggung jawab yang sangat besar ya. Bagaimana tadi dikatakan dalam Al-Quran ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan dirinya ya, dari dirinya, dan kemudian dari diri yang satu itu ya, dijadikanlah yang satu lagi dari Adam, maka terciptalah Siti Hawa. Jadi dari Ustaz Ridwan terciptalah Mbak Intan. Nah itu ya, seperti itu keduanya apa tujuannya adalah untuk saling melengkapi ya, saling melengkapi. Nah nanti ya, setelah menikah maka terjalinlah yang namanya ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi kalau bisa Bapak ya Ibu dan pemirsa yang hadir pada hari ini, ta'arufnya itu sebenarnya bukan sebelumnya sebenarnya. Setelah kita menikah baru kita ta'aruf gitu, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Karena mohon maaf gitu ya, sebelum kita menikah belum tentu kita benar-benar kenal dengan calon yang akan kita nikahi. Bisa-bisa mungkin barangkali yang kita lihat selama ini indah-indah saja, ternyata setelah menikah tidak seperti yang kita idam-idamkan gitu. Kan gitu ya, jadinya. Nah, mudah-mudahan setelah menjadi pasangan suami istri, insya Allah ya, mudah-mudahan ya setelah itu saling mengenal satu dengan yang lain, dengan yang lain. Nah, ketika kita sudah mengenal satu dengan yang lain, ya maka terjadi yang namanya tafahum, saling mengerti. Jadi kalau kita udah saling kenal, akhirnya apa? Saling mengerti. Kalau kita udah kenal, mana kelebihannya, mana kekurangannya, ya kan? Mana yang dia suka, mana yang tidak dia senangi. Itu semua kalau kita sudah kenal, kita saling pahami, kita saling mengerti, kemudian baru kita saling memahami. Tafahum. Kemudian yang menarik lagi yang ketiga adalah yaitu apa? Tarahum, yaitu saling mengasihi. Nah itu. Jadi cinta-cinta kasih-kasihan itu adalah setelah menikah gitu kan. Setelah kita kenal satu dengan yang lainnya, setelah kita saling memahami, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya, kemudian barulah lahir yang namanya tarahum, yaitu saling menyayangi. Jangan ketika sebelum nikah cinta, ya kan? Cinta, bukan membuat kegila gitu ya. Tapi setelah menikah, akhirnya apa? Ya, karena cintanya sudah diobral sebelum menikah, akhirnya setelah pernikahan cintanya menjadi habis hilang. Bahkan ya, kadang-kadang cinta yang selama ini nyumbung kupu-kupu sebelum pernikahan, ketika pernikahan kadangkala banyak yang tidak saling mencintai. Jadi tarafum. Kemudian baru tawallud. Tawallud itu apa? Barulah yang namanya beranak pinak. Nah, itu ya. Kalau sudah saling kenal, saling mengerti, saling mencintai, akhirnya baru barulah memiliki keturunan yang baik, saleh dan soleh. Soleh. Amin ya rabbal alamin. Inilah ya beberapa hal step by step yang harus kita pahami di dalam kita berkeluarga. Insya Allah ya, apabila kita memiliki keluarga yang ta'aruf, tafahum dan tarahum, insya Allah maka kita akan meraih yang namanya darjat sakinah mawaddah warahmah, yaitu menjadi keluarga yang sakinah ya, penuh dengan ketenangan. Jadi berkeluarga itu ya, Ustaz ya, itu kan tujuannya kita mencari ketenangan.
Jadi ketika kita pulang ke rumah itu senang gitu ya, karena nasi masakan nggak ada gitu. Benar gitu. Tapi kalau ketika kita jomblo sendirian kan pulang kerja gitu ya, pulang kantor gitu ya, kalau kita dosen ya kalau nyampe rumah, aduh, dia kan pakai mobil kakak, dia warung dulu gitu ya, gitu. Ini bukan maksudnya teman kita itu untuk masak kerja, gimana untuk diri kita ya. Tapi intinya ketika kita sudah memiliki pasangan, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Insya Allah tenang kita. Jadi kemana-mana sudah ada yang perhatiin, ya kan? Apalagi nanti ini bulan Ramadan, ya kan? Sudah ada yang bangunin, gitu. Sayangnya bangun deh, kita mau sahuran ini, gitu ya. Mau puasa, gitu ya. Jadi enak, gitu kan? Jadi puasa ya bisa bareng kekasih tercinta, yaitu istri tersayang yang senantiasa selalu mendampingi. Ini ya. Ini sakinah, jadi memberikan ketenangan. Nah, dan juga seorang istri juga seperti itu, ada yang melindungi, menyayangi, mengayomi, ya kan, mencintai, menghargai, dan semua itu harus kita wujudkan di dalam keluarga kita sehingga terciptalah yang namanya sakinah, yaitu ketenangan. Jadi tenang kita. Jadi kalau ada laki yang sudah nikah, sudah punya istri, ya kan, masih kelayaban gitu ya, matanya kemana-mana, jelalatan gitu ya, berarti ini nggak tenang dalam rumah tangganya. Ya berarti belum sukses gitu ya, mendapatkan ketenangan gitu ya. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rasa ketenangan. Karena ketenangan dan ketentraman itulah yang kita harapkan ya ketika kita sudah mendapatkan yang namanya pasangan. Jadi pasangan kita itu membawa ketenangan dan ketentraman. Nah, ini yang kedua yaitu mawaddah ya, cinta. Jadi cinta itu juga akan timbul ya setelah senang kemudian timbul rasa cinta. Jadi teman-teman ya, para jamaah, para hadirin yang berbahagia, ya cinta itu sebenarnya adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang indah, dan berikanlah cinta itu ya tepat pada tempatnya, yaitu ketika kita sudah memiliki pasangan yang halal. Insya Allah ya, ketika mawaddah sakinah sudah kita dapatkan, kemudian pun mawaddah akan kita dapatkan. Yang terakhir adalah yaitu warahmah dan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini juga ya beriringan dengan kasih sayang dari Allah. Ya, ketenangan tidak akan kita dapatkan, cinta tidak akan kita dapatkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala tidak merestui dan tidak meridhoi pernikahan kita. Nah, mudah-mudahan pernikahan Ustaz Ridwan dan Mbak Intan pada hari ini, ya mudah-mudahan ini adalah pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga dengan pernikahan ini menjadikan pernikahan yang melahirkan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dari kami, marilah kita jadikan pernikahan ini sebagai ladang ibadah bagi kita. Karena ibadah yang paling terpanjang dalam kehidupan manusia yaitu adalah nikah. Ya, pernikahan adalah suatu hal yang suci, tanggung jawab yang sangat luar biasa, dahsyat. Karena tanggung jawabnya bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karenanya, marilah kita jadikan pernikahan ini sebagai ibadah. Jadi sulitkah, susahkah, repotkah, semuanya adalah ibadah. Semakin kita rapat urus suami, semakin kita rapat urus istri, maka semakin besarlah pahala yang akan kita dapatkan. Jadi saya nyesel Pak nikah ini. Nyesel saya, kenapa saya lambat nikah ini? Umur 28 tahun, kalau salah ya. Ya. Kalau salah nanti udah tambah lagi. Ya jadi, ya itu ibadah yang terpanjang. Jadi kalau kita lambat nikah atau nggak pernah nikah, itu berarti kita rugi kita ibadahnya kurang gitu ya. Bukankah kata Nabi bahwa orang menikah itu adalah menyempurnakan agama. Jadi setengah dari agama kita, yang setengah lagi itu adalah pernikahan. Jadi kalau kita selesai nikah, berarti insya Allah kita baru dinamakan Islam yang sempurna. Karena sudah menyempurnakan agama kita dengan agama. Barangkali itu saja karena semakin hari semakin panas. Ya, terima kasih perhatiannya. Mari kita bersama-sama
bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya kepada kedua mempelai pada pagi hari ini, dan insyaallah keberkahan untuk selanjutnya sampai kalau anak-anak muda sekarang sampai jannah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.